Pemirsa, strategi pengembangan kebijakan untuk pendidikan karakter religi tentu membutuhkan peran besar dari kepala sekolah. Saat ini saya berada di ruang kepala sekolah SDN Kowel 3 Pamekasan bersama saya Ibu Haja Nur Alifah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haja Nur, apa latar belakang pendidikan karakter religi itu sebagai modal dasar bagi pembelajaran anak-anak? Latar belakang saya selaku kepala sekolah yaitu kalau anak-anak sejak kecil, sejak dasar, kalau dasarnya sudah kuat agamanya, karakternya, baik itu akhlaknya maupun perilakunya, insya Allah dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan kita itu mudah karena anak-anak sudah berakhlak. Jadi itu yang membuat di sekolah ini saya mengembangkan pendidikan religius. Kemudian kalau anak SD kelas 3 ini, siswa kelas 3 ini sudah berkarakter, sudah religiusnya sudah kuat, dasar agama sudah kuat, akhlaknya sudah baik, insya Allah dalam pengembangan ipteknya itu kedepannya akan lengkap. Jadi iptek dan impaknya akan seimbang. Kalau sudah seimbang, maka untuk mengembangkan kepribadian siswa itu kita mudah. Apapun yang kita masukkan kepada siswa, yang kita diproseskan kepada siswa dalam hal pembelajaran atau pelatihan, itu akan mudah terserap oleh siswa karena karakternya sudah masuk ke dalam diri siswa. Jadi berpendapat karakter religi itu sebagai fondasi untuk menancapkan pilar-pilar yang kuat di atasnya nantinya. Bunda, terus bagaimana penerapan pembiasaan atau pembangunan karakter itu di dalam kelas maupun dalam sekolah? Ya, pembiasaannya ini saya pertama kali menciptakan kondisi sosial budaya yang berpendidikan Islami. Contohnya, apabila ada anak masuk ke dalam pekarangan sekolah, halaman sekolah itu diterapkan budaya salam. Kemudian setelah salam berjabatan tangan kepada guru yang ada di
apa yang ada di warga sekolah ini, di sekolah ini, di sekolah KUL 3 ini. Kemudian setelah itu yang diciptakan, dijadikan pembiasaan kepada siswa, budaya salam, budaya jabat tangan, kemudian budaya bersih. Budaya bersih di sini otomatis kalau anak sudah mempunyai rasa budaya bersih, itulah sudah masuk pendidikan karakter. Karena anak begitu masuk ke halaman ini, baik di sekolah maupun di rumah tangga, anak-anak nantinya akan berperilaku seperti itu. Nah, karena dengan budaya bersih, dalam Islam itu bahwa Islam mencintai bersih, oleh karena itu warga yang ada di sini, utamanya guru dan siswa, berperilaku bersih karena Allah mencintai orang-orang bersih. Jadi kebersihan, perilaku bersih dari anak-anak itu indikator karakter religi yang dikembangkan itu. Iya. Kesulitan yang dihadapi apa ini? Pertama kesulitannya ya karena anak-anak di sini memang di sini kekuatan sekolah ini letaknya memang dekat dengan pondok. Jadi anak-anak di sini dasar agamanya sudah ada. Tinggal pembenahan aja, pembiasaan. Jadi dengan pembiasaan seperti itu, kesulitan yang ada di sini tidak begitu nampak, tidak sulit. Tidak ada kendala yang tidak berarti. Tidak ada kendala yang berarti. Saya tadi mendapatkan informasi ada bengkel sholat, bisa dijelaskan apa itu? Iya, bengkel sholat itu maksudnya begini, anak-anak di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah punya dasar. Dasar dari rumah ataupun di masyarakat, anak-anak itu sudah terbiasa sholat sejak kecil, cuma kadangkala gerakan dari wudhu, gerakan sholat, bacaannya, maknanya belum begitu sempurna. Sehingga nanti di sekolah inilah yang kita sempurnakan. Oleh karena itu, saya program di sekolah ini diadakan, program unggulannya diadakan bengkel sholat untuk membetulkan gerakannya, kemudian bacaannya, dan maknanya. Nah itu apakah dilakukan oleh guru dari luar ataukah memang SDM di sini yang diberdayakan untuk memiliki kompetensi religi itu? Dalam pelaksanaan di bengkel sholat, saya di sini selaku kepala sekolah tidak mendatangkan dari luar. Karena memang guru di sini potensial. Dan alhamdulillah karena ini Pamekasan ini ya tadi budayanya motonya gerbang salam dan perilakunya memang 90% ini agama Islam. Maka di sini guru yang ada di sini potensial ada guru khusus yang itu dari guru GDT. Kemudian dibantu oleh guru agama karena di sini paralel ada dua guru agama. Jadi yang guru agama itu menilai gerakan sholatnya. Kemudian yang guru agama satu menilai maknanya. Yang GDT itu dari adik-adik yang potensial itu menilai untuk dan gerakan sholatnya. Jadi semuanya terukur dengan pendamping guru sebagai pembinanya tadi. Iya. Bunda, terus tanggapan masyarakat bagaimana? Tanggapan masyarakat di sini ya alhamdulillah menyambut dengan gembira karena setelah anak-anak itu sekolah di sini menurut kalau ada orang tua murid ke sini disampaikan. Alhamdulillah perilaku di sana yang anak biasanya tidak biasa tepat waktu sholatnya dengan keterampilan yang diberikan di sini oleh guru-guru, alhamdulillah anak-anak begitu dengar adzan langsung ambil wudhu, kemudian sholatnya tidak usah disuruh lagi, belajarnya sudah tepat waktu, kemudian kalau berangkat sekolah anak-anak itu sudah biasa pamit kepada kedua orang tua, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Pulangnya pun seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya insya Allah 100% mendukung. Biasa. Di samping bengkel sholat dan karakter religi, tentunya ada banyak prestasi yang diraih di sekolah ini. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ya. Sekolah ini mulai tahun 2010 merupakan titik pantau Adipura. Yang nilainya itu kalau sudah diberikan rapot Adipura itu alhamdulillah nilainya paling tertinggi. Karena memang saya menciptakan sekolah ini sedemikian rupa dalam bidang kebersihan dan mencintai lingkungan hidup. Karena bagaimanapun kita terutama anak didik harus lebih mencintai lingkungan hidup untuk masa depan anak-anak.
biasa. Harapan Bunda ke depan apa ini? Harapan saya selaku kepala sekolah SDN Gel 3 ini mudah-mudahan tambah tahun, tambah maju, tambah anak-anak itu berkarakter, sehingga anak-anak Kuel 3 ini di masyarakat bisa mewarnai apa yang sudah diajarkan di sini, dipraktekkan di sini, dididik di sini, sehingga nanti di masyarakat inilah anak Kuel 3. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan sekolah ini ke depan makin sukses. Amin, amin, sama-sama. Pemirsa, pembiasaan di sekolah dapat membawa karakter siswa sampai di rumah hingga mempersiapkan mereka untuk menatap masa depan lebih baik. Lembaga sekolah saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, namun juga harus berkarakter kuat. Artinya, siswa-siswi lulusan juga harus berperilaku baik, berbudi pekerti luhur, serta berjiwa sosial. Pemirsa, dengan banyaknya kegiatan pengembangan diri untuk melatih siswa lebih religius ini, Kepala SDN Kowel 3 berharap agar kelak anak didiknya dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan akidah Islam. Pemirsa, kecerdasan spiritualitas di masa mendatang menjadi kunci keberhasilan bagi masa depan anak-anak kita. Seperti yang dilakukan pada kegiatan di SDN Kowel 3 Pamekasan ini. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu dalam tayangan pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-Mu, ampunilah dosaku.